tanpa timbang-timbang lagi. Biasanya orang mengeluarkan mutiara dan berlian ditimbang, nggak sembarangan. Tetapi alhamdulillah Syekh, saya nggak tahu sebenarnya. Kemarin saya tanya dengan salah satu muridnya, Syekh Hisham Al-Ghabbani, membuang-buang atau dibuang. Tetapi alhamdulillah ada sebagian yang dapat, sebagian yang Allahu a'lam. Paham ini omongan? Omongan agak tinggi sedikit. Yang paham alhamdulillah. Yang enggak paham la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah yang mulia. Alhamdulillah yang paham alhamdulillah, yang enggak paham la haula wala. Ketemu sama Syekh ini juga. Jibril ketemu. Dalika min asy-syakirin. Wah, masyaallah. Buang-buang begini ya. Allah. Mau coba? Ditebar luaskan. Diambil dari dahnya, buang. Allah Allah. Terus terang ya. Saya kemarin itu hari Jumat, sebenarnya ada ketidaksenangan. Saya sebenarnya ada ketidaksukaan. Apa dia? Kenapa omongan begini indah, omong begituan cakep, kenapa berlian-berlian yang ditebarkan gitu tidak diterjemahkan? Tetapi karena di sana itu Madam Al-Haddad ada tartib, ada nidham, jadi saya nggak berani memasuki. Padahal saya penterjemah resmi. Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Saya penterjemah resmi yang sudah disumpah di resmi di hukumah. Iya. Tam, kalau orang belum penterjemah mungkin enggak boleh, tapi saya sudah penterjemah, tapi ini ada tartib khusus, maka saya enggak boleh. Iya, gitu. Naam, walahu minkum, padahal kemarin itu hati saya tidak terima. Wah, ingin, tapi bagaimana? Wah, saya agak bingung. Kemudian Habib Nagib, saya kelihatan Syekh, banyak daripada ashab ini yang ikut Syekh. Saya ikut. Wah, tapi juga begitu, ada urusan-urusan di belakang rumah, tahu di belakang rumah? Arabia kan mana Arabia? Nafham. Bahasa Indonesia. Hatta Syekh ngomong bahasa Inggris saya paham. Bahasa apa Syekh ngomong ya? Kalau Syekh ngomong. Kan di Kanada 4 سنوات. ما شاء الله. أيوة نعم. الوحيد السيد محمد مالكي الوحيد اللي خارج البلاد فقير. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan, mempertontonkan? Andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu, mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatri bukan tidak percaya karomah. Kita beriman ada mukjizat, ada karomah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan enggak boleh kalau Nabi enggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi.
Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat, dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu enggak jelas dari siapa, yang bicara juga enggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat maktubat untuk menipu umat.